Cerita harmoni dalam berekonomi. Ini penting diceritakan di tengah persaingan yang begitu sengit. Banyak yang tidak mengetahui dan memahaminya. Dari mana asal-usul harmoni dan persaingan itu? Nah, agar tidak sesat, sebaiknya ditelaah terlebih dahulu. Konon, teman-teman kita yang terlahir di dunia barat sangat percaya bahwa mereka lahir dengan kesempurnaan yang membawanya pada sifat individualistik. Oleh sebab itu, persaingan menjadi tabiatnya. Sedangkan teman-teman yang terlahir di dunia timur percaya bahwa mereka lahir dengan ketidaksempurnaan. Hal ini menggiringnya pada sifat saling tolong-menolong. Oleh sebab itu, harmoni menjadi karakternya. Di sisi lain, kesempurnaan mendorong untuk senantiasa bersaing dalam berdagang. Sedangkan ketidaksempurnaan mendorong untuk senantiasa bekerja sama dalam berdagang. Misal, satu negara memproduksi hasil pertanian dan negara lain memproduksi hasil tambang. Dengan cara ini, keduanya saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari contoh tersebut, dapat dikatakan nilai sumber daya alam mengantarkan pada kemakmuran dan nilai sumber daya manusia mendorong untuk memelihara dan melindungi sumber daya alam. Dari cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetisi menyehatkan harmoni dan harmoni merukunkan kompetisi. Agar harmoni terus berkumandang, maka harmoni mesti diceritakan. Demikianlah cerita kali ini, dan sampai jumpa di cerita lainnya.